Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gamindo TV. Oke teman-teman, kali ini misi kita adalah menembel serangan dari teman-teman kita ya. Kita ada di 13, kita cari ya. Ini 13, coba di mana enaknya ya? 14 coba ya. Kita lihat. Oke, 14 sepertinya apa ini aja ya teman-teman ya. Oke, ini aja teman-teman ya. Kita ambil dari sisi atas ya. Dari sisi atas. Sepertinya di area sini bisa kejangkau oleh isi CC ya. Kita pakai wallbreaker aja teman-teman untuk menghemat spell. Oke, kita bersihkan daerah sini pakai anu ya, pakai apa namanya, Barbarian King. Nah ya, oke, kita serang aja. Kita lihat ada wallbreaker 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim, bintang 3, kita serang. Pemotongan dulu teman-teman, jangan lupa ya. Pemotongan dulu. Pemotongan itu wajib ya, biar nggak kemana-mana queen kita. Nah, baru ini dan ini. Nah, ya, itu. Oh, untung tadi ya nggak kena anunya ya. Wallbreaker-nya. Wah, kalau sampai kena itu parah sih, parah kalau sampai kena. Ayo maju, ayo, kok nggak keluar ya. Ayo maju weh. Nah ini dia. Oke, berhenti situ dulu. Oke, kita hajar. Kita hajar teman-teman. Oke. Sepertinya berhasil ya. Kasih lagi, Amarah. Oke, kita blink. Dari mana ini? Bingung saya ini. Oh, sini aja. Mana lagi? Kita kasih twist. Oke, untuk membantu ya. Waduh, belakang heal nggak ada ya, hilang belakangnya. Wah, bahaya ini, tapi 1 menit teman-teman. Kita kasih bling aja ini. Oke, queennya. Wah, di belakang ini banyak sekali nih. Ayo, kembali. Untung Hawk ini bisa loncat ya teman-teman ya. Jadi lumayan membantu sih. Oke, bintang 3 teman-teman. Jadi berhasil ya kita ya. Nah, seperti itu cara penyerangan Hawk Miner. Yang penting itu segi barak itu difungsikan untuk membersihkan pinggiran, jadi Hawk Miner fokus di tengah ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita jumpa di video berikutnya. Oke, bye bye.